Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Anjing merupakan hewan yang telah lama bersahabat dengan manusia ya. Tidak hanya untuk membantu pekerjaan manusia, anjing dipelihara karena penampilannya yang lucu dan menggemaskan. Bahkan, beberapa dari anjing di dunia memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa loh guys. Apa kamu penasaran dengan kecerdasan yang mereka miliki? Jangan kemana-mana ya guys, tonton terus video ini sampai selesai agar mendapatkan informasi yang lengkap. Dan jangan lupa subscribe jika belum. Oke guys. Bermain tebak dalam gelas. Seperti yang kita tahu ya, anjing memang sangat memahami perilaku sosial manusia. Sehingga anjing akan sangat mudah mengingat sesuatu, melakukan sesuatu, dan banyak hal lainnya yang bisa dilakukan saat anjing hidup berdampingan bersama manusia. Seperti seekor anjing bernama Toto ini, yang memiliki bakat luar biasa, di mana ia menebak isi dari gelas yang tepat dalam permainan ini. Anjing lucu berwarna putih ini memiliki kemampuan untuk fokus pada matanya ketika memainkan permainan ini. Permainan ini merupakan sebuah permainan menebak benda yang ada di dalam gelas. Nah, anjing lucu ini berhasil menebak makanannya yang disembunyikan di bawah gelas. Meskipun gelas ini diacak berkali-kali, ia mampu menemukan makanan yang disembunyikan. Tak hanya sekali loh, majikannya mencoba permainan ini berkali-kali. Namun, ia selalu menemukan makanan anjing tanpa salah tebak loh guys. Hebat sekali ya. Mengendarai mobil. Mengemudi kendaraan beroda 4 bukan perkara yang mudah ya guys. Banyak dari sebagian orang yang tidak bisa mengemudikannya, apalagi hewan ya guys. Namun ternyata, anjing ini dapat meniru manusia dalam hal kemampuan mengemudi mobil loh. Keahlian ini pasti akan membuatmu kagum. Bagaimana tidak? Anjing cerdas dari Selandia Baru ini sebelumnya telah dilatih khusus oleh komunitas perlindungan kekerasan pada binatang. Nah, sebelum mengendarai mobil ini, pelatih telah memberikan simulasi mengendarai pada si anjing selama beberapa kali ya, agar ia tidak begitu kaku ketika mengendarai mobil yang sebenarnya. Ketika anjing ini sudah menaiki mobil yang sebenarnya, ia duduk dalam kursi pengemudi di mobil, lalu menghidupkan mesin dan mulai mengarahkan kemudi. Jarak mengemudinya pun tidak begitu jauh ya, dan dalam kecepatan yang sangat terbatas. Wah, keren ya guys! Gantian masuk. Anjing memang menjadi salah satu hewan yang mudah dilatih ya. Seringkali kita melihat tingkah anjing yang pintar dan menghadirkan senyuman. Seperti anjing-anjing ini misalnya, yang berada dalam kandang penitipan anjing. Ketika hari sudah sore, mereka waktunya untuk pulang. Kira-kira anjing-anjing ini ada 16 anjing. Dan salah satu petugas memanggil semua nama anjing. Uniknya, mereka sabar menunggu namanya dipanggil. Satu persatu anjing ini dipanggil dan keluar dengan sangat tertib. Namun, satu anjing terakhir ini seolah mencari perhatian. Ia malah menghadap ke arah belakang dan seolah-olah mengacuhkan pemiliknya. Rupanya anjing itu sedang manja ya guys. Ia ingin agar diperhatikan pemiliknya dengan cara dipanggil sebanyak 2 kali.
Ya ampun, lucu sekali ya. Menyeimbangkan benda di atas hidung. Anjing memang hewan yang sangat menggemaskan ya guys. Kesetiaan dan tingkah laku lucu mereka kerap kali meluluhkan hati banyak orang. Tak terkecuali anjing yang satu ini yang bernama Nelly. Anjing ini sempat membuat heboh karena kemampuan uniknya, yakni dapat menyeimbangkan banyak benda di hidungnya. Bahkan anjing ini disebut sebagai master mengendalikan diri loh guys. Nelly ini merupakan anjing yang berumur 4 tahun. Dirinya bisa menyeimbangkan banyak benda seperti gelas yang berisi air, biskuit, sampai dengan buah. Tentu saja kemampuannya tidak muncul secara tiba-tiba ya guys. Pemilik anjing ini telah melatihnya secara khusus. Latihan yang dilakukan justru menyenangkan dengan selalu memberikan Nelly pujian dan makanan kecil kepadanya. Hingga Nelly bisa sehebat ini dengan menyeimbangkan benda di atas hidungnya. Sebagai hewan peliharaan, anjing terkenal dengan kedisiplinan mereka ya. Anjing sangat baik dalam mengikuti peraturan dari tuan mereka. Namun, tak ada yang lebih disiplin dan terlatih dibanding anjing polisi ini ya. Sebuah foto yang diperkirakan dari Akademi Anjing Polisi di Cina mengejutkan banyak orang. Di foto tersebut, tampak seorang yang bersiap memberikan makanan pada para anjing. Yang unik dari foto tersebut, anjing-anjing ini berbaris rapi dan sabar. Mereka bahkan menggigit mangkuk mereka masing-masing sambil menunggu giliran. Hal ini tampak berbeda dengan hewan-hewan peliharaan pada umumnya ya. Kebanyakan hewan saat diberikan makanan cenderung berebut dan menyerbu pemberi makanan. Banyak yang menganggap anjing-anjing ini lebih tertib daripada manusia saat disuruh mengantri ya. Jadi, jangan mau kalah ya dengan anjing-anjing ini. Malu dong kalau kita tak bisa setertib mereka. Nah, itulah anjing tercerdas di dunia. Apa kamu mempunyai anjing yang mempunyai kemampuan seperti mereka? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!